Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Chefri. Nah, untuk video kali ini aku pengen bahas tentang tips dan trik yang aku gunakan untuk bikin naskah biar video itu sesuai dengan urutan. Tujuannya apa sih bikin naskah? Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan ketertarikan penonton agar penonton nonton video kita dari awal sampai akhir. Yang kedua, untuk meningkatkan subscribers pastinya. Yang ketiga, yang gak kalah penting, yaitu untuk ningkatin jam tayang. Kenapa sih harus jam tayang? Nah, dalam dunia per-YouTube-an, jam tayang itu adalah raja. Yes, guys, adalah raja. Jadi, jam tayang penonton itu adalah raja. Kenapa? Karena pada akhirnya, kalau misalnya jam tayang kita di video itu full dari awal sampai akhir, YouTube akan meningkatkan rating video kita. Kalau misalnya video kita ditontonnya cuma separuh-separuh, terus diloncat-diloncat, jadi jam tayangnya nggak full, YouTube akan berpikiran bahwa penonton kita sebenarnya tidak suka nonton video kita karena mereka loncat-loncat. Sehingga rating video kita akan susah berada di peringkat paling atas. Nah, dengan video kita berada di rating paling atas, berarti penonton akan lebih gampang menemukan video kita. Jadi, kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan pengen belajar juga gimana caranya aku ngatur biar videoku itu sesuai dengan naskah, so, keep watching. Oke, tips yang pertama, bikin pembukaan yang singkat dan jelas. Jadi, kita nggak perlu menjelaskan siapa kita atau memperkenalkan diri kita atau informasi-informasi yang nggak penting, minta di-subscribe, minta di-like, minta di-komen, atau minta diaktifin loncengnya. Itu nggak penting banget. Kenapa? Karena pada akhirnya, kalau misalnya penonton kita memang suka dengan video kita, mereka akan otomatis like, subscribe, atau komen di video kita. Jadi, kalau misalnya kita terlalu bikin introduction atau pembukaan yang terlalu panjang lebar yang nggak langsung ke titik poinnya, penonton kita akan loncat dari video kita yang di menit awal mungkin langsung ke menit kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini tidak bagus untuk jam tayang kita karena akan menunjukkan bahwa video kita itu tidak terlalu disukai sama penonton karena loncat-loncat nontonnya, kayak gitu. Tips yang kedua, yaitu memberikan informasi dari menit awal topik apa yang mau kita bahas di video ini. Karena kita harus menyadari bahwa tidak semua orang, atau mungkin hampir semua orang itu tidak mau buang-buang waktu nontonin video kita dari A sampai Z kalau misalnya informasinya menceli-menceli kemana-mana, kayak gitu kan. Ups. Lebih baik dari menit ke awal, misalnya kita udah bilang, oke, di video kali ini kita akan bahas. Jadi penonton kita udah tahu informasi apa yang mereka bakal dapat atau mereka pelajari di video kita yang akan kita bahas. Tips yang ketiga yaitu bikin video step by step dan mudah diikutin. Misalnya tips yang pertama, tips yang kedua, tips yang ketiga, dan seterusnya. Ini bertujuan agar penonton kita tahu di mana mereka sekarang nonton. Jadi mereka nggak bakal tersesat, ah aku udah nonton yang kedua, ketiga ya. Atau ini yang tips yang keberapa. Jadi mereka nggak bingung. Dengan bikin video ya step by step ini, penonton kita juga senang. Jadi mereka tahu di posisi mana atau di informasi nomor berapa mereka sekarang lagi nonton. Jadi mereka tahu sampai kapan mereka harus bakal nonton atau tipsnya ada berapa. Oke, tips yang keempat yaitu bikin video yang durasinya tidak lebih dari 15 menit. Kenapa? Kalian tahu sendiri kalau misalnya kalian lagi cari informasi apa aja di YouTube, misalnya informasi memasak atau informasi apa aja di YouTube, kalian nggak bakal nonton video yang durasinya panjang. Pasti kita carinya video yang singkat, padat, dan informasi ada di semuanya. Ini berdasarkan pengalamanku ya. Aku banyak sebelumnya itu video-video masakku itu sampai yang panjang lebar, dan pada akhirnya penontonku itu di grafiknya turun di tengah-tengah karena mereka selalu skip ke poin-poin terpentingnya. Jadi usahakan untuk bikin video yang durasinya di bawah 15 menit. Dan yang paling penting adalah informasi dari topik yang kita bahas ada di video tersebut. Jadi kita nggak perlu bikin video yang super panjang lebar yang ngalur ngidul. Tips yang kelima yaitu pastikan penonton tidak tahu bahwa video kita akan segera berakhir. Tujuannya apa? Karena kalau misalnya penonton udah tahu kalau video kita akan segera berakhir, mereka akan segera berhenti nonton video kita. Yang artinya mereka tidak akan nonton video kita sampai ke paling akhir, dan ini kurang bagus di grafik video kita, sehingga bisa jadi YouTube juga tidak menaikkan ranking video kita. Untuk video selanjutnya aku bakal bahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang dilakuin oleh YouTuber-YouTuber baru. Video ini akan tayang 3 hari lagi, jadi jangan lupa kepoin video aku yang terbaru. Terima kasih banyak, salam hangat dari Jerman. Vielen Dank, tschüss.